terduga tersebut yang melakukan mengajak memprovokasi dan melakukan perjanjian, kata mereka itu acara antara teknika dan pertanian. Kemudian kita telah mengamankan saudara MI umur 17 tahun yang melakukan pembacokan atau terhadap korban yang telah meninggal dunia, yaitu saudara Efrianja yang umurnya baru 16 tahun juga. Yang kedua, kita telah mengamankan korban tersangka Ali AR yang melakukan pembacokan terhadap lawannya yang merupakan luka berat yang terdapat luka di pinggang. Kemudian kita juga telah mengamankan tersangka MV yang juga merupakan korban tersangka yang melakukan pembacokan korban yang luka di tangan. Jadi kita telah menetapkan 4 tersangka dan kita tetap proses perkara ini. Kita sangat menyayangkan terjadi ini karena ini tidak diprediksi, karena kejadiannya tawuran pada malam hari. Mereka menggunakan medsos, media sosial untuk saling memprovokasi, untuk saling mengajak, saling mengintimidasi, dan saling berjanji untuk melakukan atau bertemu di satu tempat untuk melakukan acara yang mereka sebut acara adalah tawuran. Kita akan mengembangkan perkara ini, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka-tersangka lainnya yang kita jerat. Saat ini kita menjerat mereka dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan terhadap korban yang meninggal dunia, kita jerat dengan Pasal 82 Ayat 3 dan korban luka berat kita dengan 82 Ayat 2 yang maksimal hukumnya adalah 15 tahun penjara. Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak sekolah dan orang tua, baik itu orang tua korban maupun orang tua tersangka, agar sama-sama menjaga anaknya supaya tidak terulang kembali hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu tawuran pelajar.